orang tua biasakan kalau ngomong tuh sebutkan apa yang antum mau. Jangan naik, salah, turun. Jangan lari nak, jangan lari. Jalan sayang, jalan. Instruksinya adalah apa yang antum inginkan. Istirahat nak, udah malam, besok kita bangun subuh. Jangan tidur malam-malam. Orang tua tak paham, tak belajar. Nah, naiklah, naiklah, naiklah. Naik nunar anaknya. Ngapa naik? Apa yang nunar naik tadi? Ini siapa yang bengak nih? Nah, kaulah. Orang tuanya. Antum kira cuma ada anak durhaka gak di dunia ini? Ada orang tua durhaka. Orang tua yang sibuk nyuruh, lupa mencontohkan. Kenapa kita sibuk nunjuk anak kita terus? Lama-lama dia ngerasa, bapak aku nih nunjuk-nunjuk ya. Akhirnya dia bilang, udahlah, bukan di sini tempat curhat. Kalau dia perempuan, mohon maaf ya, sorry to say. Awalnya apa? Nggak ada kasih sayang dan sosok bapak. Nggak cukup lo cuma ngasih duit. Nggak cukup aja sekedar transfer-transfer. Mereka dikasih duit, kasih duit, kasih duit. Lama-lama mereka bilang, aku tak perlu bapak, aku perlu ATM ya. Akhirnya si anak merasa Tuhannya adalah duit. Begitu ada duit, dia nganggap dunia sudah selesai. Begitu tak ada duit, dunia kiamat. Maka ketika tak ada duit, bapaknya sudah pensiun, bapaknya sudah meninggal, bapaknya tidak lagi jadi pejabat, si anak udah terbiasa dengan pegang duit banyak. Lalu apa yang dia lakukan? Dia akan lakukan segala cara untuk bisa dapat duit.